semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin memuliakan kita. Makanya kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita ketika posisi apa? Sujud. Dan ketika itulah kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar meletakkan bagian tubuh kita yang paling kita muliakan ke tanah. Ketika itulah kita sedang benar-benar ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala paling memuliakan kita.